pakai ini di kulit aku karena aku benar-benar sensitif, kayak hati aku tuh sensitif. Ya, jadi hari ini aku bakal cobain masker pakai oatmeal dan katanya buat obat jerawat. Nah, ini bisa lihat sendiri kan jerawat aku tuh kayak banyak beruntusan di mukanya. Ini masih udah agak mendingan karena sebelum-sebelumnya jauh lebih banyak dan lebih gak banget deh pokoknya. Ini aku pakai oatmeal ini yang biasa dipakai buat sarapan. Cuman tambahin ini sama air putih aja. Nanti aku bakal kasih lihat muka aku sebelum pakai oatmeal. Jadi ini hari kedua aku pakai masker oatmeal. Cuman tinggal tambahin oatmeal sama air. Nih, kalau aku nggak ada tempat jadi pakai bekas ini tempat makan deh atasnya. Terus ini udah dibersihin ya mukanya. Ini hari kedua aku pakai ini. Jadi kayak masker aja gitu. Dan aku tuh tipe mukanya tuh yang sangat-sangat sensitif. Jadi kemarin-kemarin sempat pakai cuka apel. Ternyata ada apa ya? Ke telinga tuh langsung kayak infeksi gitu loh. Di bawah telinga langsung ada kayak benjolan gitu karena mungkin gak kuat aja sama respon cuka apelnya. Dan yang aman menurut aku tuh pakai ini di kulit aku karena aku benar-benar sensitif, kayak hati aku tuh sensitif. Ini coba enak pisan lah pokoknya. Jerawat tuh langsung kering. Memang nggak langsung hilang. Bohong banget ya kalau langsung hilang. Tapi langsung kering. Terus juga udahnya jadi nggak iritasi gitu ke bekas-bekas jerawatnya, jadi nggak meradang lebih besar lagi. Jadi nih yang sebelah sini, nih yang sebelah kanan itu aku tuh ada kayak bekas-bekas jerawat yang membekas ya, seperti hati itu yang udah disakitin membekas kan, sama jerawat juga. Pokoknya ini sampai kering. Nanti kalau udah kering, ingat kita ngebersihinnya tuh harus dibubuhin dulu sama air, didiemin dulu sebentar baru kita bersihin, karena ini agak sakit juga kalau kita langsung bilas kayak nyikat ini, kayak nyikat WC. Bikin perih, perih-perih. Masker, apa namanya, masker oatmeal ini banyak banget manfaatnya nih. Di antaranya tuh pembersih wajah untuk kulit sensitif ini kayak aku. Aku sensitif sekali kan. Terus juga untuk melembabkan kulit. Jadi yang udah kering kerontang, mukanya udah fana, udah butuh kucuran kelembapan, tinggal pakai aja. Cuman modal 12.500, yang sebesar itu 12.500 belinya. Terus mengangkat kulit mati dan hati yang mati. Terus juga untuk meringankan kulit gatal, kadang kalau misalkan habis jerawatan kayak gini kan kayak ada gatal-gatal gitu loh, kayak gatal pingin motek-motekin. Tapi kalau bisa jangan sih, karena nanti bakal kayak aku, jerawatnya makin meradang, makin merah, makin ngebanyakin. Terus mencegah timbulnya jerawat. Jadi kalau yang belum ada jerawatan pun juga cocok sekali pakai masker oatmeal ini. Oke, nanti aku bakal videoin setelah pemakaian oatmeal ini sampai agak kering. Terus aku bilas. Ingatnya bilasnya sama pembilas wajah, bukan pembilas
pakaian. Oke. Jadi tadi setelah dibersihkan mukanya dari maskeran tadi, sekarang aku kasih cairan ke muka aku. Disemprot, awas hati-hati ya kena mata. Ini adalah cairan kombinasi Viva, cucumber, dan green tea. Fungsinya untuk mengecilkan pori-pori, juga buat kulit kamu yang berjerawat. Nih, tadi hasil dari maskeran tadi, jerawat yang membengkak langsung pecah.